Pemotongan tumpeng oleh owner Raflesia Beach Club and Resto, Medi Heriansyah, menandai bahwasannya RBC telah berusia 1 tahun hadir di Bengkulu sebagai tempat wisata. Harapan dan doa pun tersampaikan khususnya kepada konsumen setia RBC. Anniversary RBC ke-1 tahun ini dikemas dengan party birthday dengan suasana outdoor semakin meriah, dihibur oleh DJ ternama ibu kota, yakni DJ Una, semakin menambah kemeriahan. Disampaikan manajer Raflesia Beach Club and Resto di Ajeng Eki. Sebelumnya rangkaian anniversary ini pun dimulai dari lomba solo song, mewarnai, dan zumba aerobik. Kemudian rangkaian anniversary ini akan dilanjutkan dengan festival band dan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Harapan kedepannya, Raflesia Beach Club and Resto sebagai ikon pariwisata Tapak Padri Kota Bengkulu terus berkembang serta diminati segala kalangan. Dari beberapa rangkaian yang sudah pernah kita line up-kan untuk beberapa event, dari mulai solo-solo, ada mewarnai, ada juga kemarin semua party competition, dan hari ini adalah puncak acara dari anniversary yang pertama untuk Raflesia. Harapannya kami mengundang semua masyarakat, tentunya dari semua segmen. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.